Halo guys, balik lagi sama gue Knas. Jadi inilah makanan ala kos ya. Mie goreng jumbo, nasi putih sama ada telur dadarnya. Kali ini gue makan gak ketinggalan sama kerupuk putih. Gue beli ada 5. Gue udah lama banget gak makan kerupuk ini karena dulu gue punya trauma. Traumanya itu gara-gara waktu gue dulu beli kayak ada bau-bau yang gue kurang suka gitu. Nah ini tadi gue udah cobain, enak. Oke, langsung aja makan pakai tangan ya. Minum dulu. Bilahannya lagi panas banget. Ini sih makanan yang sangat-sangat simple tapi enak ya. Yang penting kan enaknya ya gak? Oke, sebelum makan gue doa dulu ya. Amin, makan. Langsung. Oke. Semuanya baru banget dimasak, jadi masih fresh. Karena gue lebih suka makanan tuh masih panas gitu. Gue tadi beli Indomie yang jumbo, yang ayam panggang. Enak. Biasanya gue belinya tuh yang biasa itu loh, yang putih, yang Indomie biasanya. Gue jarang banget beli yang ayam panggang ini. Nyata enak ya. Enak. Makan mie-nya aja udah enak banget ya. Nasi masih panas. Melepuh cuy. Makan nasi pakai kerupuk ini sama garam sama kecap manis udah enak banget. Enak juga ya yang jumbo ini, jumbo yang ayam panggang. Soalnya gue bener-bener jarang banget makan yang itu. Gue dulu makan beginian bisa 8 saking doyannya. Sekarang udah lama banget deh gue gak makan kerupuk model-model begini. Emang kalau mie, emang udah paling bener tuh tau gak apa? Indomie. Indomie.
udah paling rasanya enak gitu. Sama gue lagi demen samyang yang karbo yang warna pink itu enak banget sih, gue demen, ada keju-kejunya gitu juga. Telur, gue ini gak kasih apa-apa, gue gak kasih lada, gue gak kasih garam, plain begini aja, udah paling mantap. Karena menurut gue kerupuk beginian nggak semuanya enak, kadang ada yang bau, ada yang mempem. Bagus nih. Dingin. Oke, guys, gue udah saya makan, kenyang, nikmat, gampang banget, di Indomaret ada, di Carrefour ada. Ini makanan simple tapi lezat banget. Oke, guys, thank you yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga. Thank you ya semuanya. Bye.